Halo semua, salam sejahtera. Selamat datang ke channel ini untuk kupasan berita terkini dalam dan luar negara. Jangan lupa untuk tekan like, komen, dan share video ini. Hana Delisha nak kumpul dulu kekuatan sebelum jadi ibu. Pelakon Hana Delisha berkata dia menyimpan hasrat untuk menimang empat cahaya mata bersama suaminya Iman Shah jika diberikan rezeki. Memetik harian Metro, Hana bagaimanapun berkata mereka masih merancang mengenai soal cahaya mata dan enggan tergesa-gesa. Saya dan Iman, memang sudah terfikir pasal ada zuriat, tapi itu semua atas keizinannya juga. Dalam pada itu, Hana berkata perlu mempersiapkan diri serta mengumpul kekuatan untuk bergelar ibu, apatah lagi tanggung jawab sebagai ibu bekerja ya sangat mencabar. Terus terang, saya memang kagum sangat dengan ibu-ibu yang boleh kerja dan pada masa yang sama jaga anak. Bukan mudah sebab mak saya sendiri pun seorang ibu tunggal. Saya nampak cabaran dia jaga dan besarkan anak sambil bekerja. Setakat ini, orang sekeliling pun tak menekan saya pasal zuriat. Kalau diaju soalan itu, saya cuma minta mereka doakan agar saya beroleh rezeki kelak, katanya. Terdahulu, Hana dan Iman yang juga pelakon dari Singapura mendirikan rumah tangga pada Februari 2021. Sekian info, terima kasih.